Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Peter di channel saya sendiri. Tadi kita sudah membuat sebuah video review tentang Samsung Galaxy A15 5G dan kali ini ada baru, yaitu Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Nah, Tab A7 Lite sebenarnya sudah lama ya, Tab A7 Lite ini. Tapi Tab A7 Lite yang kita punya dan sekarang yang baru rilis itu adalah Tab A7 Lite yang Wi-Fi only. Di mana Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini hadir dengan varian Wi-Fi only yang dapat membantu buat teman-teman semuanya untuk biasa bisa untuk kado anak atau mungkin untuk belajar anak juga bisa ya. Karena ini selain juga ringan, speknya juga tidak jauh beda dengan seri Tab A7 Lite yang sebelumnya. Samsung Galaxy Tab A7 Lite yang sebelumnya dia bisa dipasangi external memory kalau saya. Dan dia juga ada kartu GSM-nya. Namun kalau yang ini Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini dia tidak dibekali dengan kartu dan dia Wi-Fi only. Jadi harus tersambungan dengan Wi-Fi. Maka dari itu Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini benar-benar cukup aman buat anak-anak karena kita bisa mengkontrolnya dengan membatasi paket internet dan aplikasi yang digunakan. Nah, di sini Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini dikemas dalam satu box dan isinya masih lumayan ya. Jadi kalau bentuk wujudnya seperti ini, bentuk wujud Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini, dan ini lebih ringan 10 gram dibandingkan yang Tab A7 Lite yang sebelumnya yang sudah ada sinyal, dan ini ada boxnya sama bentuknya, jadi jangan sampai keliru ya kalau kalian belanja yang ada sinyalnya, ada kartunya, ternyata dapat Wi-Fi, jadi jangan keliru. Karena juga yang membedakan hanya di dalamnya, ada hardware-nya ya. Nah, ini masih ada bungkusnya seperti ini. Kalau Samsung Galaxy Tab yang seri-seri gede biasanya pakai ini ya, tapi sekarang Samsung Galaxy Tab A7 Lite sudah menggunakan yang kemasan kayak gini, jadi dibungkus pakai kain kayak gini menurut saya juga sangat elegan. Terus di dalam boxnya sendiri selain ada buku kartu garansi, kalian juga bisa nemuin aksesoris yang masih bertahan, yaitu kabel data, kabel datanya tipe C, dan ini adalah kepala charger. Masih ada kepala chargernya, jadi jangan khawatir ya, masih ada kepala chargernya. Walaupun harga 2 jutaan Samsung sudah ada yang tidak ada, yang sudah tidak menggunakan kepala charger. Contohnya Samsung Galaxy A14 5G sudah tidak ada kepala charger. Dan ini kepala chargernya 7,8 watt. Ya lumayan. Standar ya. Standar yang ada. Nah, yang nggak ada sekarang memang seperti headset itu memang nggak ada. Jadi aku taruh di sini. Nah, untuk Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini RAM-nya dia 3GB, internal 32GB, tapi dia tidak bisa external memory. Jadi ini hanya kayak misal kayak contohnya, bukan contoh, ini kayak cuman buat pajangan aja. Terus kemudian Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini prosesornya menggunakan MediaTek MT8768T dan baterainya 5100 mAh. Nah, ini lumayan keren ya, dan dia desainnya tipis. Terus yang jelas fiturnya yang dipakai itu lumayan, lumayan untuk membatasi anak-anak saat main. Karena kalau seumpama kalian memberikan handphone, smartphone ke anak-anak, pastinya kan itu susah juga ya mau dibatasin ya, karena pakai datanya jalan terus. Nah, kayak terus kalau seumpama pakainya jalan terus, tiba-tiba kalian minta internet dimatiin pasti nangis. Kalau ini bisa dibatasin dengan aplikasi juga. Nah, salah satunya adalah aplikasi anak-anak itu, saya bilang anak-anak ya. Di situ kalian bisa misalkan ini ya, kalian bisa turunin aja. Sat. Nah, di sini ada Kids. Nah, di Kids-nya ini kalian bisa tentukan aplikasi apa yang bisa dibuka, terus durasinya berapa lama, itu ada di sini. Karena memang cukup berbahaya bagi anak-anak ya, kalau masih kecil nontonnya sudah begini. Apalagi berjam-jam ditinggal orang tuanya bekerja atau sedang masak dan sebagainya, begini terus itu sangat-sangat riskan. Saran saya kalau teman-teman semuanya ngelihat anak-anak kalau sukanya nonton YouTube, kalian downloadin aja video-video YouTube, kalian taruh TV, dan kalian batasi jarak pandangnya dari sofa sampai TV yang cukup jauh ya, mungkin sekitar 3 meteran biar anak-anak tetap tidak melihat secara dekat. Kalau tablet ini kan bisa sampai tiduran gini gitu. Karena pengalaman anak saya yang pertama itu umur 9 tahun sudah matanya udah minus banyak dan silinder. Itu sangat disayangkan ya, yaitu keterlaluan saya. Oke. Biar kalian sambil melihat lebih detail ya, aku tunjukin ini biar kalian bisa lihat. Terus apalagi ya?
Karena untuk Tab A7 LED ini sebenarnya sudah lama sih aku unboxing dan sudah banyak di review. Kurang lebih ya seperti itu. Kalau semua teman-teman mau nyobain silakan. Dan dia suaranya, speakernya juga masih sama ya, atas bawah dia Dolby Atmos juga, jadi keren. Untuk kamera ya standar lah, kalau untuk kamera itu ya tablet seharga ini ya lumayan, tapi udah cukup ada kamera depan belakang, jadi bisa untuk video call kurang lebih seperti itu. Untuk harga Samsung Galaxy Tab A7 LED WiFi ini lebih murah, kalau yang Tab A7 LED yang pakai GSM 4G LTE itu kan 2 juta setengah, kalau ini cukup 2 juta aja atau 1 jutaan kurang lebih seperti itu, sudah dapetin ini, hanya tidak ada extra memory sama tidak ada kartu GSM-nya, tapi it's okay, nggak masalah. Karena sekarang banyak di rumah-rumah sudah pada nganan WiFi ya, misalkan contohnya seperti IndiHome dan lain sebagainya ya, PLN juga sudah punya, dan di kantor-kantor juga sudah terpasang WiFi, supermarket, terus kafe-kafe, jadi tidak ada keraguan kalau semua kita mau menggunakan tablet ini yang WiFi only. Karena Samsung selain seri yang cukup terjangkau untuk anak-anak, seri yang high juga ada, Samsung Galaxy Tab S8 yang WiFi juga ada, jadi itu memang bisa diperuntukkan untuk kantor-kantor atau mungkin kasir-kasir yang ada di ini, di kafe atau di pada saat meeting, jadi tidak perlu membelikan pakai data, cukup dengan wifi-nya kantor, harganya jauh lebih murah, tapi fungsinya masih sama, speknya masih sama, dan itu akan menambah etos kerja kalian jauh lebih meningkat dan lebih pede ya. Dan pastinya kalau untuk seri yang murah ini dari Samsung Galaxy Tab A7 LED ini memang peruntukannya selain untuk anak juga buat kita sendiri bisa sih. Karena memang kalau tablet itu tidak hanya untuk anak atau tidak khusus untuk anak atau dewasa ya, semua kalangan bisa, dan saya sendiri itu bisa pakai. Tapi hanya fungsinya ya, kalau saya di tap-tap kayak gini memang paling senang untuk nonton YouTube, Netflix dan lain sebagainya, karena layarnya lebih lebar, tidak harus pulang, kan saya bisa di mana aja, handphone bisa saya tethering dan saya bisa nonton video kesukaan saya atau channel kesukaan saya dimanapun dengan menggunakan Samsung Galaxy Tab A7 LED. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Kalau kalian mau nyoba-nyoba buat main game juga, atau mungkin kalian pengen nyicipin, ngerasain seperti apa Samsung Galaxy Tab A7 LED, kalian bisa langsung ke seluruh cabang Tangki Bergajaya karena ini sudah ada, dan kalian bisa langsung memesan di seluruh frontliner kita. Oke, saya Pita Sundurdi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.